Yo yo yo, ketemu lagi Mas Bro dengan JPKT Channel yang perlu kamu tahu. Ya, channel yang mengupas hal-hal kesederhana di sekitar kita. Nah, sebelum menyiap videonya, kasih kami support dengan mengklik tombol subscribe untuk video-video yang lebih bagus lagi. Oke. Dalam video ini, saya akan membagi tips atau informasi sederhana untuk Mas Bro sekalian, khususnya yang ingin memperbaiki remote atau mengetahui suatu remote bekerja atau tidak. Caranya cukup sederhana, jadi persiapkan remote yang akan dicoba, terus hidupkan kamera, bisa kamera HP, kamera handycam, kamera profesional sekalipun. Nah, caranya bagaimana? Oke, arahkan sensor remote dari remote Anda, dari Mas Bro semua, seperti ini. Oke, sini ada sensor remote. Nah, jika remote itu masih bagus atau nyala, maka ketika Mas Bro pencet-pencet tombolnya akan mengeluarkan sinyal seperti ini. Nah, kedip-kedip seperti ini. Nah, arahkan kamera, kamera akan mendeteksi kedipan itu. Nah, jika remote-nya rusak, tentu infrared akan diam saja alias tidak nyala. Nah, cara ini bisa diterapkan di semua remote, baik remote TV, AC maupun remote mobil. Ada nggak yang mobil ya? Ya, oke. Yang jelas, jika ada infrared, lampu infrared-nya, silahkan arahkan ke kamera handphone atau kamera handycam atau kamera profesional Mas Bro semua. Oke, itu tips sederhana untuk mengetahui bagus tidaknya sebuah remote. Oke, jangan lupa subscribe dan support kami selanjutnya. Salam.